Terima kasih Kak Sapria. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan salam sejahtera. Untuk cerita pagi Sarawak hari ini, kita bintas langsung dari Pusat Heritage Central Gallery, Sentex Commercial. Itu terletak di bersebelahan dengan Padang Merdeka di Kuching. Dan seperti boleh lihat di sebelah saya sekarang, merupakan antara produk yang dipamerkan di galeri ini. Dan seperti sedia maklum, ini merupakan ringkat ataupun mangkuk ringkat ataupun lebih dikenali sebagai kaleng bagi orang Sarawak dan juga nama lainnya iaitu sebagai tifin. Baik, bagi berungkai lanjut mengenai produk yang kita boleh lihat sekarang, bersama saya ialah Nur Syaratul Fatihah, iaitu ketua unit Galeri Sentex Commercial. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh cerita sikit tentang sejarah produk tifin yang kita boleh lihat sekarang? Okey, untuk tifin produk ni adalah pada asalnya permulaan come out kita dengan produk tifin ni adalah disebabkan kita nak empower of women punya power lah. So, jadi kebanyakannya kita punya artisan adalah hadirnya wanita-wanita lah untuk design produk tersebut. Jadi produk ni kami membuka peluang pekerjaan kepada wanita-wanita ni untuk buat design, and then we come out letak design mereka dekat this tiffin, and then kita bantu untuk jual produk tu lah. Untuk jumlah artis yang terlibat dengan pembuatan tiffin ni berapa ramai setakat? Setiap design ada producer dia sendirilah, pendesain dia sendiri, mereka dia sendiri. So, kita ada hampir 100 design untuk tiffin currently. So, dia ada 100 orang lah, hampir 100 orang pendesain lah mereka. Dari segi pemilihan corak pula, bagaimana? Adakah ia dipilih oleh artis sendiri ataupun boleh menerusi tempahan? Okay, currently we open to like macam yang sekarang kita punya produk adalah lebih kepada berasaskan flora dan fauna, batik dan juga wanita itu sendirilah. One of macam yang ni adalah kita punya corak Rafflesia, which is seperti yang kita tahu adalah bunga yang terbesar di Asia Tenggara lah. So we put into this to commercialize it lah. Second contoh adalah kita juga memberi identiti kepada design itu sendiri. So macam ni, nama lunchbox ni adalah Farahin. Farahin ni adalah seorang wanita yang disability. Dia tak boleh nampak. So dia melukis, dan ni kita letak put into the lunchbox, dia punya design. And then we sell it lah as a value yang ada pada dia sendiri dan juga value kepada lukisan dia. So dia banyak kategori lah. Kita lihat daripada jenis barangan yang dipilih, selain daripada lunchbox, mangkuk ringkat, apa lagi bahan-bahan yang digunakan material? Actually, we are open to any household punya produk lah. But currently, we dah produce untuk tiffin, 4 kategori tiffin, iaitu 2 ringkat. 3 ringkat is the fast moving one. And then thirdly, yang 4 ringkat dan 5 ringkat. And juga kita ada kotak makanan ni lah untuk mudahkan budak-budak sekolah untuk bring lah. Kalau bang macam ni, macam nak pergi surau sangat. Macam tu. Dari segi yang popular, yang mana satu biasa? Usually people's yang transaction yang paling banyak yang kami hasilkan dan jual adalah tiffin 3 tingkat ni lah. The most fast moving one, and then second followed by the lunchbox itself lah. Yang inilah. Bagaimana sambutan di peringkat jualan untuk tiffin ni di sini? Sambutan jualan dia adalah kebanyakannya daripada kategori agensi. Kita juga ada open kepada agensi yang macam contoh kepada inilah agensi-agensi kerajaan yang nak book untuk corporate gift mereka. So, yang itu juga kami dah cop. And then other thing untuk yang walk-in customer, dia more kepada collector-collector lah, di mana dia dah simpan this thing yang dia minat corak tu, dia akan tambah lagi dengan corak lain juga. Seperti yang boleh lihat sekarang, corak yang lebih kepada Rainforest World Music Festival kan, dari segi peletakan
So untuk tagging leader ni, kami sebelum ni ada join Rainforest World Music Festival lah. So di sana kami ada buka booth untuk jualan juga. So sebab tu kita ada special custom made this tagging, leather tagging. Terima kasih atas perkongsian itu tadi, Nur Syarah itu. Dan itu saja yang boleh saya kongsikan untuk cerita pagi Sarawak hari ini. Kita kembali ke Agak Sebuli bersama Munawar. Silakan.